Kalau prestasinya mungkin lupa ya. Seringan prestasi soalnya sih. Harapan ke depannya nih Mas buat Lakbet Aladin dan rekan-rekan semua. Ya, perduniaan Lakbet. Harapannya yang pertama sih yang penting siapin aja juri. Kalau belum siap Lakbet umum jangan mainin dulu lah. Soalnya konsert banyak gitu. Enggak cuma 1-2. Kalau dulu mah cuma satu, iya. Sekarang mah banyak gitu. Semuanya. Iya. Ini kan yang perempuannya kan sekarangnya buat main perempuan, tapi bidanya terlalu tinggi, dijodohin sama anak-anak, malah jadi ngedannya. Dulunya nggak seperti ini, dulunya konslet, cuman nggak semaksimal ini. Cakep deh. Ini perempuannya Dakota. Dulu waktu PAUD kan sampai keluar kota Warung juara satu terus. Kalau bunyi nggak mau berhenti, tapi dia harus dimandi kebes basah kuyup. Ini biang masalah ini. Settingannya tuh ribet guys ya. Kayak burung rumah. Jemur oke, nggak jemur oke, mandi oke, nggak mandi oke, milet putih, udah. Ya, kalau saja. Iya. Tapi itu campur apa? Ya, kalau mau main, dikasih kena riset. Iya, birahi. Dan perempuannya, apa ya, perempuannya galak sekali, tapi sama lakinya dia nggak galak. Kalau sama lambat lain asal ngejodohin aja nih ya. Karena mati. Iya. Dijodohin aja, tapi enggak berantem. Enggak berantem. Nah ini saya jodohin Lakbet tuh baru kali ini. Cuman langsung berapa jodoh. Jam langsung kawin. Oh, langsung kawin. Iya. Berapa jam langsung kawin. Dan jangan lupa subscribe channelnya. Tapi aku lupa deh nama channelnya apa. By the way, kamu jangan nakal ya di sana. Ganteng aja. Piala Dishub Pemalang. Gantengannya mantep ya. Cuk banget. Lomba Bauman yang ini apa Pak? Satu, di tengah pandemi ini kan kita ingin membangkitkan ekonomi perekonomian apa tuh kreatif untuk para pedagang, untuk kawan-kawan yang sekitar kita terminal lima bisa memberi manfaat lah. Jamie, kamu udah mau main kreatif James? Ya biasa lah, biar kagak bagong. Kalau saya yang main pasti gak bakal bagong, nanti bagong.
saya. Burungnya bagus, Mas. Kok diturunin, Mas? Biasa. Gak bisa menghitung detiknya mungkin, Mas. Apa mungkin dia galau gitu? Sulit, Mas. Kacau. Tiket dibalikin semuanya. Jurinya sama IO-nya yang mungkin. Bahkan tangannya gak siap. Biranya lama single, jadi dia biranya udah terlalu mentok. Cuman juga aneh juga, betinanya maunya sama yang warna gini. Kalau sama warna hijau, kejar semua gitu. Galaknya minta ampun. Rusak ya, kolernya ya. Dari sini baru saya memahami, tambah memahami konslet sih. Konslet itu bisa apa ya, bisa lebih maksimal kalau dapat jodohnya lebih pas lagi. Sebelumnya ini jodohnya biru, dia konslet tapi nggak semaksimal ini. Setelah ganti jodoh ini, rubah konsletnya, tadi lebih. Ini si Aladin kalau nggak kemarin nggak kawin sama ini, kerjanya nggak bakal kayak tadi? Nggak mungkin kayak tadi, jedanya dia lebih lama, dia mintanya gestang dulu. Oh gestang, ya. Gestangnya dan settingan kalau mau perhatikan juga untuk lain. Persiapan hitung mundur lima begitu di perempuan dilepas langsung ini kan kalau dulu perempuan lepas dia gestang dulu stop penilaian selesai tepuk tangan yang beriah untuk teman-teman yang sudah berjaga di kelas lewat TV ini. Ya, sekali terima kasih sudah memberikan suasana yang begitu kondusif. Ada perubahan. Telah memberikan tempat dan kesempatan untuk Dewan Juri memberikan penilaian terbaiknya. Dan sambil menunggu cuman ya, mungkin persiapan saja untuk bermain ya. Karena kalau untuk jodoh, jodoh, harus jodoh ya. kayak manusia aja ya, namanya jodoh. Setahu saya kalau jodohin konser kan susahnya minta ampun, dia pilih tuh. Makanya ini ya kebetulan juga sih. Segitu ya, kayak orang. Iya. Jadi bermain di sesi berikutnya peledean teman-teman komunitas PLN peledean mania Indonesia dipersiapkan Kabid lalu lintas ya sudah klik sekali ya peledean. Mungkin ya cuman kalau belum klik kalau ganti betina bisa jadi lebih ya tentunya sambil menunggu teman-teman peledean bermain durasi ini September betul-betul istimewa jeda berubah ya. Jauh tambah rapat ada info penting mulai tanggal 6 September 2020. Hariana di rumah murai bangun wajib enggak sih cuman tingginya, kalau mau nahan biasanya laku tak mati-matiin gitu. Bukan begitu ya, Mr. Arya Bima ya. Ini Arya Bima adalah salah satu ketua di PC ya. Ketuanya ketua di Rokolawi di Nusantara. Jadi saya waktu ngambil memang dibayin dan bergeser di tanggal 20 September. Waktu penjodohan dari sana ke apa Jawa ya enggak semaksimal yang sekarang ya. Jodoh salah salah yang lebih kilonya yang lebih kilonya tapi jangan ketawa ya sebenarnya dari Mr. Andi jodohnya mati di kandang Andi GMG mempersembahkan kelupaan gak tak masukin lagi 20 September 2020 bermain di kawasan seharian atau area CPM ingatnya tuh hampir 1 minggu waduh ya. Lokasi jadi bagi semua burungan di rumah banyak sekali tol, waktu itu semua. Perawat ya. Libur jadi
kita pegang sini semua. Di kota Pekalongan, biasa di rumah kan juga dilatihin. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dilatih. Habis itu dibalik-balikin tapi kelupaan karena betina yang lama dia sukanya di dalam glodok. Jadi taunya anak-anak juga saya juga taunya betina di dalam glodok. Apapun sebutannya, apapun namanya, komunitasnya tetap PLM, Seledean Mania Indonesia. Sudah berapa hari Om di penjodohan baru ini? Oh iya, sudah lama sih. Lebaran. Lebaran ya, kemarin? Iya. Matinya juga sebelum lebaran itu? Iya, pas lebaran itu baru keingat perempuannya mana dicari kok nggak ada. Oh, mati di sini. Terus jadi bangke dong di sini? Iya. Nggak tega sih, nggak tega. Nah, perempuannya tadi warna apa? Biru mangsi. Oh, mangsi. Iya. Lah, cuman kepala hitam. Oh, kepala hitam. Cuman di rumah itu ya, ini kan dulunya single yang betinya Dakota kan dia buat main jadi single. Memang setelan hektar. Cuman di rumah waktu dia ada istrinya, ada betinya pun kalau jauh-jauhan waktu dipisah lihat Dakota kok lain. Beda ya. Beda. Karakternya jadi berubah. Ada feeling, sedikit feeling, yaitu dia pas itunya mati, coba-coba dimasukin. Oh bener. Oh ya, awalnya dari coba-coba ya. Langsung kawin dong? Langsung kawin. Gak ada berantem-berantem? Gak ada, satu jam langsung kawin. Cuman sebelumnya jadi, juga. Kayaknya sama-sama birahinya kenceng mungkin. Iya. Si Dakotanya, si perempuan, si betinanya, dia sering bebek-bebek. Jadi sudah ketinggian birahi. Yang jantannya ditinggal mati sama betinanya tapi galak sekali sama jantannya macokin. Jadi waktu diganti sama ini dia galak tapi sama jantannya nggak galak, jadi klopnya sekali. Jadi jodohnya lebih bagus yang sama ini nih. Iya. Dewan juri, naik kelas. naik kelas, naik kualitas. Gue boleh tahu takeover berapa duit om Aladin? Enggak mahal sih karena ya boleh dibilang hibah sih. Cuman skala waktu dihibahin tuh kan ya apa ya? Dia berpikirnya kan kualitasnya segini jadi normalnya harga sebelum segini. Sebelum corona apa? Sebelum corona. Sebelum corona udah lama berarti ya. Iya. Berapa digit kan boleh tahu? 2 digit. Hah? 2 digit lah. Iya. Agak lumayan lah cuman. Sampai sekarang udah ada penawaran berapa? Belum ada penawaran. Oh kayaknya nih abis ini ada yang nawar nih. Amin. Yang video ini nih. Gila burung ini bedanya kegadaan. Bener-bener konflet. Kayak joki. Om enak. Jodohin murah apa lapet om? Ya jodohin murah ya. Kalau lapet tuh apa ya? Oke-okean. Oke-okean. Satu oke-okean dan kita. Kalau memang mau fokus jodohin, setahu saya dari teman-teman harus sedia betina tuh banyak gitu loh. Iya, karena cocok-cocokin. Iya, nggak mau. Lah itu makanya saya bilang suatu keberuntungan sama ini satu kali langsung lengketnya seperti ini ya. Pertama kali tuh om, iya. Jarang om juga tuh ya. Ada chemistry sih kalau main labet itu emang ya. Udah berapa tahun om kira-kira umur ini? Saya takeover ini paling ya sekitar baru satu tahunan. Ya. Sekarang baru satu tahunan. Oh enggak, saya takeovernya cuman labet ini ya sekitar mungkin 2 tahunan ya, 1 tahun setengah 2 tahunan. Saya takeover tuh burung belum lama dewasanya sih. Itu ternakan mana om Ringo? Hah? Ternakan mana? Enggak tahu. Burung katanya yang tadinya memang dari lepas paut dia bunyinya kadang suka minor-minor enggak faktor gitu. Sering bawa lomba. Dia mainnya durasi. Ini split ekor ya, Om? Ya. Jadi kalau buat main ke tengah yang ngeri-ngeri juga ya, Om. Iya. Cuman begitu dia darah gitu iya, kelihatan gitu. Ketahuan. Mainnya dia ketolong mulut sih. Iya. Mulutnya kan enggak nutup dia cuma buka terus tadi kan. Di tengah mainnya. Cuma ekornya doang kayak enggak ngekek burung. Biasa gitu. Ha ha ha!